السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان ورزقنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid, Timbalan Pengerusi Masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang ada, Tuan-tuan haji, Puan hajah, Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di bulan yang Allah taala muliakan. Pada malam ni kita dah berada di malam yang ke-19 Muharram. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih lagi bagi peluang kepada kita untuk terus mempertingkatkan proses pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dianugerahkan dengan hidayah atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong daripada golongan yang beristiqamah untuk terus berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan sebentar tadi dapat bersama-sama melaksanakan satu kefarduan solat fardu maghrib secara berjamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Dan seterusnya Allah taala bagi peluang kepada kita untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis para malaikat, untuk kita mengambil ibrah, mengambil panduan dan pedoman daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya penghidupan kita senantiasa terbimbing dan terarah ke arah keridaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan surah Al-Insan pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada malam ni, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW sebagai tanda syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita buka majlis kita dengan umul kitab. Moga-moga pengajian kita dipermudahkan oleh Allah. Dan seterusnya kita akan sama-sama baca ayat daripada surah Al-Insan bermula daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-22 insya-Allah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم وقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
ودانيةً عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu kita telah membicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang kafir dengan api neraka Allah. Allah Ta'ala sediakan rantai dan belenggu kepada mereka dan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan kemudian Allah teruskan kepada cerita pengkhabaran, berita gembira terhadap orang-orang yang beriman. Ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala minuman daripada gelas yang dicampur daripada air kafur,
Air kafur ialah mata air dalam syurga Allah yang daripadanya hamba-hamba Allah Ta'ala minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Ta'ala menyebut juga orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga Na'im ialah orang-orang yang melaksanakan nazar mereka. Apa yang mereka nazar, mereka tunaikan. Dan mereka takut akan hari azabnya di merata, merata di mana-mana. Dan mereka memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Ini yang kita telah pelajari pada pengajian yang lalu. Jadi pada malam ni kita nak sambung lagi pada ayat yang ke-10. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Inna nakhafu min rabbina, sesungguhnya kami, Allah Ta'ala ceritakan lagi tentang perangai orang-orang, sifat orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga Allah, ke dalam syurga An-Na'im, Jannatun Na'im. Apa perangai dia? Sebelum ni disebut menunaikan nazar, menunaikan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan melaksanakan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji dan umrah jika mampu, dan semua perkara-perkara yang boleh mengundang redha daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ciri-ciri orang yang Allah Ta'ala anugerahkan dengan Jannatun Na'im. Pada malam ni Allah Ta'ala sambung lagi di antara ciri-ciri yang menjadi sifat kepada penghuni-penghuni syurga Na'im ialah yang disebut pada ayat yang ke-10 ini. Inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada satu hari yang di hari itu orang-orang bermasam, bermuka masam, penuh dengan kesulitan. Yakni kami melakukannya demi mengharapkan kasih sayang Allah, dan dia menerima kami dengan kelembutannya pada hari yang penuh dengan orang-orang yang bermuka masam dan kesulitan. Jadi di sini Allah Ta'ala nak beritahu kita sebagai satu suntikan dan galakan kepada kita, kalau kita nak memasuki syurga Allah Jannatul Na'im, kena ada perangai ini. Perangai apa? Perangai takut. Sifat takut. Inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira. Takut kepada apa? Takut kepada hari di mana pada hari itu ada di kalangan manusia yang dibangkitkan dalam keadaan muka yang masam, muka berkerut, muka masam, tak ceria. Kenapa? Kerana bakal menghadapi banyak kesulitan lagi selepas daripada itu. Berada dalam keadaan huru-hara di padang mahsyar, dalam keadaan tenggelam dalam air peluh mereka sendiri. Pelbagai kesulitan demi kesulitan akan mereka hadapi. Kerana apa? Kerana mereka ketika berada di dunia tidak takut langsung tentang hari kebangkitan. Tak risau langsung. Tak masuk pun dalam mati yang bahawa mereka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian akan dibawa ke padang mahsyar. Akan dimuhasabahkan, akan dihitung akan amalan-amalan mereka. Ini tuan-tuan kita kena ambil perhatian. Sementara kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Bukan sahaja Allah Ta'ala bagi peluang dapat mengecapi hidup, bahkan Allah Ta'ala bagi hidayah dan taufiq. Allah Ta'ala bagi nampak jalan, jalan kebenaran Allah Ta'ala bagi kita nampak.
Jalan nak pergi ke surau, jalan nak pergi, nak pergi ke masjid, jalan ke majlis majlis ilmu dilurungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan Allah Taala bagi kita taufik, kekuatan untuk pergi, untuk melangkah, untuk berada dalam majlis ilmu. Kalau kita tak dapat tuan-tuan taufik ini, kita tak boleh datang sembahyang berjamaah. Kalau boleh datang sembahyang berjamaah pula, dia tak boleh duduk dalam majlis ilmu. Lepas sembahyang balik, lepas sembahyang balik. Kalau menau pun dah maghrib isyak je pun. Isyak pun dah cepat dah sekarang ni. Tak. Itu pun tak boleh tunggu sekejap. Untuk menerima berita-berita sensasi daripada Allah. Berita terkini lagi sensasi daripada Allah, tak nak dengar. Berita untuk menjadi penghuni syurga pun tak nak. Berita ancaman dengan azab api neraka Allah pun tak nak dengar. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tidak mendapat taufik daripada Allah. Hidayah yang pertama, taufik yang kedua. Ini perkara ini yang kita kena ambil perhatian, senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya senantiasa bagi kepada kita hidayatu taufiq, bukan taufik hidayat. Itu pemain badminton hari tu. Dah tak ada lagi dia kan. Dah jadi legenda lah. Dah jadi jurulatih kok sekarang tau. Taufik hidayah pemain badminton. Dia kena hidayah dulu baru taufiq. Dia panggil hidayatu taufiq. Jadi kita bersyukur dengan nikmat itu. Kalau kita nak tergolong daripada golongan yang Allah Ta'ala letakkan di dalam syurga An-Na'im ini, dalam syurga Allah, maka kita kena ada sifat ni, takut, bimbang, risau tentang bagaimana keadaan kita besok ketika berada di padang mahsyar. Boleh tak kita menghadapi keadaan dalam keadaan matahari sejengkal dengan kepala kita? Ada tak payung? Kita ni dapat tak payung ni? Yang bakal Allah Ta'ala bagi, kita memang tak dapat bawa payung pun. Tak ada payung. Payung Bank Islam ke, payung takaful etika ke, semua tak ada. Kalau ada kat dunia ni pun orang tak bawa masuk kat dalam kubur. Kalau bawa pun hancur. Letak, ada orang letak dekat atas kubur. Nak buat apa letak payung ni? Nak buat apa letak payung? Dia panas ke kat dalam tu? Tuan-tuan, yang pakai payung kita yang hidup ni. Orang dalam kubur tak perlukan payung. Dia perlukan amalan. Amalan yang dia buat sendiri. Dia perlukan harta wakaf dia yang dia wakafkan semasa hidup. Dia perlukan anak-anak dia yang soleh-soleh, solehah, yang mendoakan, yang beramal dengan amal-amal yang soleh. Tapi kalau anak yang ditinggalkan buat amal-amal yang tidak soleh, amal-amal yang toleh, dia pun kena. Kalau semasa hidup kat dunia tak pernah nak tegur anak pun, biarkan je anak tu mentang-mentang dah hantar sekolah agama ataupun tak hantar sekolah agama pun, aku dah hantar kat sekolah, dah belajar kat sekolah, lantang kau dia pandai-pandai yang kau dah besar. Oh jangan. Jadi anak-anak ini walaupun dia kerja belajar baik-baik, bagus-bagus, cemerlang, tapi semayangnya tidak, puasa entah ke mana, buat maksiat je saja, kita pun tak pernah tegur, kita akan kita akan mendapat akan disoal oleh Allah, bahkan akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan nama kita akan tertera di pintu syurga untuk tergolong daripada golongan yang dihalang untuk masuk syurga Allah. Dia panggil bapa yang dayus, mak yang dayus. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Jadi kena ada sifat takut kepada yauman abusan qamtarira. Takut kepada hari di mana ada di kalangan hamba-hamba Allah yang berada di pada masa itu di padang mahsyar dalam keadaan mukanya masam. Mukanya berkerut, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kepayahan. Nampak daripada muka lagi. Jadi kita, Allah Ta'ala tunjukkan, gambarkan supaya kita
boleh ambil perhatian. Pasal sesuatu nak tengok orang, tengok pada muka je. Datang masjid ceria tak ceria, ada masalah tak ada masalah, tengok muka dia. Kalau dia berlakon sekejap je, dia boleh berlakon. Lepas tu kan dia balik-balik kepada emosi asal dia masa dari dia datang. Pasal itu sifat kita manusia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Mujahid dia kata, Ikrimah dan yang lainnya berkata, pada hari itu orang kafir bermuka masam hingga keringatnya peluhnya mengucur bercucuran daripada kedua matanya hingga seperti timah panas yang melilih. Orang kafir peluh melilih-lilih air peluh. Mujahid berkata, bermuka masam yakni mengerutkan kedua bibir penuh dengan kesulitan, yakni melipat wajah merengut. Sa'id bin Jubair dan Qatadah berkata, pada hari itu orang-orang bermuka masam kerana takut, penuh kesulitan, yakni mengerutkan kening dan apa yang ada di antara kedua mata kerana takut. Ibnu Zaid berkata, bermuka masam yakni keburukan, penuh dengan kesulitan, yakni seksaan yang berat. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita tak nak tergolong daripada golongan yang bermuka masam. Kita nak golongan yang ceria berada di padang mahsyar, yang bergembira ketika berada di padang mahsyar, kerana kita sudah mendapat nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika di padang mahsyar. Disebut ayat selepas daripada ini rincian pahala orang-orang yang taat di syurga dan kenikmatan yang terdapat di dalamnya. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Allah Taala, maka Allah Taala memelihara mereka. Orang yang beriman ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesusahan itu. Pasal masa di dunia orang beriman ni dah susah dah. Susah dia bersusah payah untuk mencari keredaan Allah. Sanggup dia bersusah payah untuk beramal dengan Islam, untuk mendapat keredaan Allah, untuk beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masiku li dinihi kal qabidi 'alal jumar. Kata Nabi, di akhir zaman nanti orang yang beramal dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Pegang bara api itu panah tu dipegang juga, tapi kerana dia nak mempertahankan Islam, dia sanggup pegang biarpun berdarah, biarpun luka tangan dia. Itu orang yang beriman di akhir zaman. Kita dah berada di zaman itu sebenarnya. Nak beramal dengan Islam, nak berbuat baik dicaci cerca oleh orang. Orang yang buat jahat, orang sokong lagi, bagi anugerah lagi, bagi reward lagi. Buat benda baik orang tak nampak, bahkan dicaci cerca oleh orang. Itu dah mula dah nampak dah, kita dah berada di akhir zaman. Susah nak beramal dengan Islam. Kena lawan nafsu tu, kena tahan cacian. Bila bau-bau cakap baik sikit, orang kata, alah, ini nak jadi orang alim lah ni, nak jadi pak ustaz lah ni konon. Ya Allah, biarlah orang panggil kita pak ustaz daripada orang panggil kita nama-nama yang tak baik, gelaran yang tak baik, kita malu pula. Orang gelar kita ustaz malu, orang gelar kata ulama kita malu. Orang kita zaman sekarang, baik orang gelar dia orang tak baik lagi dia tak rasa segan. Itu salah tu. Ya biarlah orang gelar kita baik, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Moga-moga lah, walaupun kita tahu kita jauh lagi nak jadi tok guru ni, jadi orang alim ni. Bila orang dah cakap macam tu, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin, moga-moga lah akan datang. Kalau orang selalu cakap ramai-ramai kita aminkan,
lama-lama jadilah, insyaAllah. Dia dah jadi doa. Sebab tu panggil orang dengan panggilan yang baik-baik. Jangan panggil orang dengan panggilan yang tak baik, dia jadi doa. Nama dah baik-baik, cantik-cantik, dia tukar kan. Jadi black lah, jadi bad lah, macam-macam. Elok dah nama mak pak dia bagi jadi black pula, gelap, hitam pula. Ini dia tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala sebut, orang-orang ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memberikan mereka kejernihan wajah. Ini nadhrata wa surura. Nadhrah ni makna jernih wajah dia, berseri-seri. Wajahnya berseri-seri, jernih. Surura maknanya gembira. Cara bersamaan dalam ilmu balaghah merupakan gaya bahasa tajanusul baligh, menyebut dua kata mempunyai erti berdekatan. Nadratan dengan surura tu dua makna yang sama sebenarnya. Wajahnya ceria, orang kan yang gembira kan ceria wajah dia, nampak jernih je muka, nampak pada muka jernih je, ceria, gembira. Jadi Allah Ta'ala sebut, fawaqahumullahu syarra dhalika al-yawm, maka Allah Ta'ala memelihara mereka daripada kesusahan hari itu. Ya'ani dia memberikan mereka rasa aman daripada apa yang mereka takutkan. Rasa keamanan tu diberikan oleh Allah. Walaupun kita dah belajar dekat dunia ni, dah belajar, dah tahu dah ni besok hari pada masa ni memang hari yang menakutkan. Hari yang penuh dengan huru-hara, dengan matahari sejengkalnya, dengan air peluhnya, macam-macam kita dengar cerita. Kita baca belajar daripada hadis-hadis Nabi, kita takut. Tapi apabila kita masih di dunia ni, kita takut akan hari itu dan kita bertindak dengan beramal dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berhijrah ke arah kebaikan, beristiqamah dengan kebaikan yang kita buat, maka besok ketika berada di padang mahsyar, kita akan diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan aman itu diberikan oleh Allah. Dah tak risau lagi, dah tak bimbang lagi. Bimbang masa dekat dunia je. Dekat dunia kena rasa bimbang dulu, kena rasa risau. Tapi kalau orang yang kapi, orang tak beriman, dekat akhirat besok yang dia risau. Dah duduk di sana baru risau. Dekat dunia tak risau langsung, tak risau langsung, tak rasa bimbang pun. Tengok orang meninggal pun tak rasa apa-apa, tak rasa apa-apa orang meninggal. Lalu depan kubur tak ada perasaan langsung, siap boleh merempit lagi depan kubur. Perah minyak lagi, ramai lagi. Jangan buat macam tu. Ini perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian. Jadi biarlah kita rasa bimbang masa hidup di dunia, memang kena rasa bimbang. Sebab itu Nabi suruh kita pergi ziarah orang meninggal, ziarah orang sakit. Mula-mula orang sakit dulu sebelum dia meninggal. Ziarah selalu akan mendatangkan keinsafan dekat kita. Kalau aku sakit macam ni, kan aku dah tak boleh datang masjid, aku dah tak boleh belajar, aku dah tak boleh nak bangun tahajud, aku dah tak boleh nak beribadat macam biasa. Jadi sementara aku ni sihat, kita muhasabah diri terus. Pergi tengok orang meninggal ni, ya Allah, aku entah bila lah pula, entah bila lah Allah Ta'ala ambil aku. Sementara aku ni ada ni, buatlah apa-apa yang patut sebagai persediaan. Sebab itu Nabi suruh pergi ziarah. Itu di antara tanggungjawab seorang Muslim kepada orang Muslim yang lain. Jangan buat tak tahu je orang meninggal, tak pergi ziarah, tak pergi semayang jenazah pun tak nak apa semua, pergi. Tuntutan fardu kifayah tu. Jadi dia kata ayat seperti ini sama dengan ayat dalam surah Abbas, wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah. Dalam ayat surah Abbas, Abbas wa tawalla pun ada disebut, banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Berseri-seri. Dalam hadis Ka'ab bin Malik yang panjang, dia berkata, apabila Rasulullah SAW gembira, maka wajahnya akan berseri-seri bagaikan bulan. Aisyah
radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dengan bergembira, raut wajahnya bersinar. Ha, itu dia tuan-tuan. Boleh pergi azan dulu. Kita sambung sikit lagi. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بنت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام إنك لا تخلف الميعاد. Kita tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah Taala sebut orang-orang yang beriman itu pada hari besok, pada hari kiamat di padang mahsyar, mukanya akan berseri-seri, tertawa dan gembira. Kenapa berseri-seri? Kenapa gembira? Kerana mereka sudah memperolehi nikmat. Nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan hasil daripada berpenat lelah semasa hidup di dunia. Duduk di dunia berpenat lelah, bersusah payah untuk melaksanakan keradaan, melaksanakan perkara-perkara yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup kekang mata, ngantuk-ngantuk pun baca juga Quran, tidur pun tak banyak, banyakkan sembahyang tahajud, banyakkan berzikir, banyakkan baca Quran. Jadi dia berpenat lelah di dunia, maka Allah Ta'ala bagi balasan besok, ganjaran besok di padang mahsyar. Sebelum masuk syurga, dekat padang mahsyar lagi Allah Ta'ala dah bagi dah nikmat tu. Nikmat rasa aman, rasa gembira, perasaan gembira tu dia datang, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala perasaan tu. Berpuas hati dengan apa yang mereka kerjakan semasa di dunia, walaupun terpaksa berkekang mata, terpaksa berjaga malam, terpaksa berlapar kerana berpuasa,
Itu dia tuan-tuan. Dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya, wa jazahum bima sabaru. Dan dia iaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada mereka bima sabaru, kerana kesabaran mereka. Yakni disebabkan kesabaran mereka, maka Allah Ta'ala menempatkan mereka di syurga Allah dan memberi serta menganugerahi mereka dengan sutra. Mereka mendapat tempat yang baik, hidup yang penuh nikmat, pakaian yang indah. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Di sini Allah Ta'ala nak bagi pengajaran, nak ingatkan kita supaya kita menghiasi diri kita dengan sifat sabar. Perangai sabar ini kita kena bawa dalam diri kita. Perangai sabar inilah yang menyebabkan kita diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati segala nikmat-nikmat syurga. Yang pertama, sabar ketika beribadah. Itu sabar yang pertama. Sabar ketika beribadah. Beribadah ni tuan-tuan, kalau kita tak sabar memang kita tak boleh. Itu yang semayang macam cali caplin, macam patuk ayam, cepat je sudah. Kena semayang seorang-seorang dekat rumah pula dalam bilik, lagilah tak ada siapa nampak. Tuan-tuan, kalau kita ni sendiri tengok diri kita, ada beza tak semayang kita seorang-seorang kat rumah masa semayang sunat, semayang tahajud ke, semayang duha ke, semayang isyrak ke, dengan kita semayang sunat dekat masjid? Ada beza tak? Kalau ada beza, beza tu nak tengok yang mana yang lebih baik. Yang kat rumah lebih baik ke yang dekat masjid lebih baik? Kalau yang dekat masjid depan-depan orang lebih baik, itu ada something wrong dia panggil. Ada lagi tak kena dalam semayang kita. Tapi jangan pula dekat rumah pun sama, sini pun sama, sama cepat. Depan orang pun sama cepat, belakang orang lagi sama cepat, lagi cepat. Tak mau. Yang kita kena perbetulkan, kena melatih sifat sabar ni dalam beribadat, di mana-mana pun sama. Semayang kat masjid ke dekat rumah pun sama. Cuma sunnah nabinya, kalau semayang sunat ni di Nabi buat di rumah. Cuma kita ni tuan-tuan, dalam kitab fiqh dia sebut juga, kalaulah kita ni rasa tidak ada kekuatan untuk semayang di rumah, semayanglah dekat masjid. Balik di rumah habis banyak nak ujian dia. Tadi konon-konon nak semayang kat rumah, nak beramal dengan sunnah, balik rumah habis, langsung tinggal. Orang rumah dah sediakan makan, habislah. Dah makan dulu lembang, alah kejap, makan lah kejap, nah, dah nampak. Dia pula dah nampak. Bila dah nampak kan makruh, tahu pula hukum tu. Dah nampak makanan makruh, kan, dah terbau pula. Allahuakbar. Bila dah makan, habis, perut dah berat. Dah. Jadi rasa-rasa kalau kita tidak ada kekuatan, pasal kita nak juga buat, bimbang-bimbang tak dapat buat, kita selesai kat masjid ni dulu. Kalau ada kenduri arwah, jangan pergi kenduri arwah dulu pun nak balik semayang. Jawabnya tak ada lah. Kecuali memang kita diberikan taufik, kekuatan oleh Allah, kita pun berdoa pula, sebut banyak-banyak. Tuan-tuan, kita bila kekuatan tu tak ada, tuan-tuan, sebut banyak-banyak, la haula wala quwata illa billah. Nak sebut tu pun payah. Nak sebut la haula wala tu pun payah. Jadi nak dapat kuat macam mana? Dia kuat tang lain, kuat tang makan, kuat tang tidur, kuat juga. Kita nak kuat dalam beribadah. Nak latih sifat sabar yang pertama yang Allah Ta'ala nak bagi ganjaran ni, orang yang boleh melatih sifat, menghiasi sifat sabar ketika beribadah kepada Allah. Ketika baca Quran, ketika berzikir, dia boleh duduk berzikir tu, boleh habiskan 1,000 sehari. Ini yang lepas semayang 33 pun bayar.
Tuan-tuan, yang lepas sembahyang 33 tu, subhanallah, kalau tuan-tuan amalkan, Nabi kata man sabbaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina, siapa yang bertasbih lepas sembahyang 33 kali. Wa hamada salasina wa salasan wa salasina, dan lepas sambung pula dengan alhamdulillah 33, wa kabbara, dan bertakbir pula Allahu akbar 33. Summa qala fi tamamil mi'ah, kemudian dia sempurnakan jadi 100 dengan berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lafaz dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kita baca Allahu akbaru kabira tu tak ada dalam riwayat hadis. Dia punya nak cukupkan 100 tu terus sambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ganjaran dia tuan-tuan? Ghufirat lahu khatayahu, nescaya pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Ha? Walau mislu zabadil bahri, walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Allahu akbar. Ini satu peluang tawaran istimewa yang Allah Ta'ala anugerahkan. Kita tak payah lagi angkat tangan beristighfar minta ampun. Banyak cara sebenarnya Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita, tuan-tuan. Duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat doakan keampunan untuk kita. Bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allah Ta'ala boleh hapuskan dosa-dosa. Yang ni tadi 33, 33, 33, cukupkan dengan 100 tadi la ilaha illallah tu sampai habis, maka Allah Ta'ala hapuskan semua dosa-dosa walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Cuma ulama sebut yang Allah Ta'ala tak hapuskan dosa-dosa besar, yang itu perlu kepada taubat. Taubat nasuha. Syirik kena mengucap semula, syahadah semula, lepas tu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu tidak terhapus dosa-dosa besar. Dia kena bertaubat. Dosa-dosa kecil ni kita ni banyak sangat sebenarnya. Sebab itu Allah Taala bagi kita istimewaan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelbagai tawaran istimewa yang Allah Ta'ala tawarkan, diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kerana kita tak tahu, tak nak belajar, tak tahu. Jadi kita terlepas pandang, terlepas perkara-perkara yang sepatutnya kita dapat. Patutnya kita dah buat dah. Sebab itu tuan-tuan, sepatutnya kita ni, umat Nabi Muhammad, besok bila meninggal, pergi kepada mahsyar, sebenarnya kita bawa banyak ganjaran pahala. Sepatutnya. Kalau kita tahu, kalau kita beramal. Ha, tapi kerana kita tak tahu, lepas tu malas pula. Lepas tu dah malas pula, banyak ngata orang pula. Habis ditarik balik semula. Ambil bagi orang tu. Apabila dah tak cukup, pasal amalan tak banyak, malas. Jadi nak bagi apa? Akhirnya tak boleh bagi apa-apa, pahala dah tak ada. Allah Ta'ala ambil dosa dia pula, bagi dekat kita pula. Walayazubillah. Dahlah kita cuba berusaha tak nak buat dosa, kan? Tapi amalan pun tak buat juga, amalan baik ni kurang juga. Jadi akhirnya habis, tak ada apa-apa. Jadi orang yang muflis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama-samalah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi orang yang bersabar. Yang pertama, ketika beribadah kepada Allah. Yang kedua, bersabar ketika berhadapan dengan perkara haram, perkara yang diharamkan oleh Allah. Tahbar, sabar ketika berada dalam berhadapan dengan perkara haram ni apa? Makna kita menahan diri. Kita tahan diri kita daripada join sama, terjerumus sama bersama-sama dengan orang yang buat perkara maksiat. Tahan diri kita, sabar. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Jauh. Kalau rasa tak boleh, jauhkan diri, terus cabut je. Jangan duduk sama-sama dengan dia.
Ni siap join sama, siap bawa botol haji lagi, Ajinomoto. Dia pula jadi tukang nambah. Bubuh Ajinomoto nak bagi sedap cerita. Ya Allah ya Rabbi. Ah, jangan waliyazubillah. Eh? Dan yang ketiga, bersabar ketika apa? Bersabar ketika menerima bala dan bencana dan ujian daripada Allah. Ini sabar yang perlu kita hiasi. Yang kalau kita dapat kesabaran ini, maka kita akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Jannatan wa harira, dengan syurga Allah, dan dipakaikan dengan pakaian sutra daripada syurga. Yakni kerana kesabaran mereka dalam meninggalkan syahwat di dunia ini. Itu dia tuan-tuan. Moga-moga kita tergolong daripada orang-orang yang bersabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang bersabar. InsyaAllah. Jadi saya rasa itu sahaja yang dapat kita perkatakan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang ke-11 dan seterusnya pada pengajian yang akan datang, insyaAllah. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah, diberikan taufik untuk melaksanakan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan taufik untuk meninggalkan perkara-perkara syahwat, perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Okey, ada apa-apa soalan ke? Ada soalan? Orang yang bertakwa tentulah dia orang yang beriman. Betul. Pasal orang yang beriman ni, iman ni dia ada pasang surut. Iman ni dia ada, sebab itu Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, Nabi beri penekanan kepada iman ni pasal iman ni ada pasang surut. Tapi kalau orang itu dah di kategori tergolong daripada orang yang bertakwa, dia sudah tentunya beriman. Orang beriman belum tentu jadi orang yang bertakwa, pasal dia iman dia ada banyak tahap peringkat. Ada peringkat yang rendah, iman sedipis kulit bawang, nipis sangat iman ni. Sekurang-kurangnya iman apa dia? Benci dalam hati kan bila tengok benda mungkar. Itu kurang-kurang iman. Kalau langsung tak ada benci, maka iman dah tak ada langsung lah tu. Jadi memang betul lah ungkapan tu. Orang yang bertakwa sudah semestinya beriman. Orang yang beriman tidak semestinya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal iman tu ada peringkat-peringkat dia. Ada peringkat yang paling tinggi, ada peringkat yang rendah. Wallahu a'lam bissawab. Saja insyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita insya-Allah senantiasa berada di bawah lembayung rahmah dan keredaan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguh majlis kita dengan baca surah Wal Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من علمك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من القانتين
waja'alna minas sabirin, waja'alna minal muttaqin, waja'alna minal mukhlasina fi kulli a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.